Wah. Lebihnya ya? Iya betul. Wow. Terus ini yang lain, ini biar apa nih? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini Dua Sawan kembali lagi ke Jalan Utama Sakti Raya. Ini adanya di Cilambar, ngikutnya Jakarta Barat. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kita sudah berada di depan persis salah satu kios burung yang kiosnya kelihatannya sih nggak terlalu besar, tapi untuk stoknya cukup berkualitas teman-teman ya. Kita terakhir ke kios ini sekitar 20 hari yang lalu, kita langsung masuk nanti ketemu sama sang pemilik atau owner kios aja nih teman-teman. Mana nih orang ini? Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji, ini gimana mas kabarnya mas hari ini mas? Alhamdulillah kabar lagi sehat-sehat ya. Ini udah lama kita nggak ketemu mas. Iya, ini udah sekitar 20 hari ya. Iya, kurang lebih 20 harian. Jadi untuk hari ini mas di Bowo Muri Cilambar ya, stok burungnya gimana mas hari ini mas? Untuk stok hari ini itu ada trotolan-trotolan grade A atau super yang bagus-bagus. Ada juga trotol traprestasi paling 2 atau 3 ekor. Siap. Terus ada juga burung-burung prestasi berlatpres dan regional 1 ekor. Jadi komplit ya? Komplit. Bisa melayani kirim sampai kemana aja itu mas? Kalau untuk kirim-kirim ke seluruh Indonesia udah bisa mas. Oke. Udah bisa. Untuk Jabodetabek kirim bisa via COD. Untuk luar Jakarta transfer dulu, pilih burunya cocok langsung kita kirim. Terus kalau misalkan ada yang mau tukar tambah gimana tuh mas? Kalau tukar tambah boleh-boleh aja ya, asalkan datang langsung aja ke lapak. Kalau misal mau tukar sesama murai, jadi yang saya pengen itu kalau murai batu, satu nggak mabung, nggak lagi kondisi mabung, karena untuk jual lagi lama, kita ngerawat lagi. Siap. Terus yang kedua, burunya no minus. Oke, ini langsung coba kita lihat harganya mas ya? Ya, betul. Ini pertama dikeluarin ada murai trotolan mas ya? Iya mas, betul. Ini kalau kayak gini dari indukan seperti gimana sih? Ini kalau yang di depan kita ini trotolan murai batu jantan, ini bukan traprestasi mas, tapi ini feeling saja, feeling saya, jadi teman yang dari kampung pengepul saya itu ngambil mas Bowo yang ring ini bagus, jadi kriteria sama dia itu bagus, sama saya dipantau indukannya prospek, langsung anakannya saya bawa. Oke, ini pada ring berapa terus harganya berapa nih mas? Nah, kalau ini cukup murah mas, ini saya promo ya, saya promo karena stok lagi banyak. Ini siap. Ini nama ringnya ring SHD SHD? SHD PC, harganya harganya cukup 1.100.000 free ongkir untuk seluruh Jabodetabek. Jadi 1.100.000 free ongkir khusus Jabodetabek. Ya, untuk luar Jakarta kita nggak free ongkir kan mas, karena untuk luar Jakarta kan biaya ongkos kirimnya bisa 200, 2,5, bahkan kalau ke Sumatera atau kemana jauh ya. Itu terus ada dapat kupon mas? Kalau kupon dapat kalau untuk trotolan dapat kupon. Tapi kalau kaos dapat juga nggak atau? Kalau kaos nggak dapat. Kalau prestasi kalau burung prestasi atau burung-burung speak gacor lapangan baru dapat kaos mas. Ini nanti burja, full set atau gimana nih? Kalau ini burja. Oh, burja. Tapi untuk pengiriman misalnya kayak ke Jakarta bisa pakai dus khusus yang buat murai. Oke. Kalau untuk luar Jakarta atau via KI8 atau via bis, kita sediain pakai keranjang buah ataupun kandang seadanya. Jadi burung di jalan aman ya? Aman, dijamin aman. Nah. Ini yang dikeluarin lagi? Nah, ini bodinya gede banget mas, bodinya gede. Petrekannya tajam ya. Ini masih agak cukup muda juga burung. Betul, ya? Betul, ini sekitar 2 bulan setengah ini. Ini dari indukan seperti gimana? Ini indukannya indukan prestasi kalau yang ini mas. Prestasian. Ini nama ringnya ring Laksana BMS dari Cilacap Banyumas. Terus harganya? Untuk prestasi seperti ini harganya 1,3. Oh, 1.300.000. Dan juga free ongkir mas. Meliputi? Meliputi untuk Jabodetabek free ongkir. Kalau untuk luar Jakarta ongkir ditanggung sama pembeli, karena kita jualnya trotol ya, harganya udah murah. Kalau untuk Jakarta bisa free ongkir, karena Jakarta itu bisa masih puluhan ribu lah. Seperti itu. Terus nanti dapat kupon juga ini ya? Dapat kupon, untuk trotolnya selalu dapat kupon. Jadi nanti untuk teman-teman yang belum tahu, jadi untuk kupon itu diundi, itu dikocok sebentar lagi mas. Oh iya, tanggal 1 ya, nanti live streaming di YouTube-nya, di YouTube saya sendiri, channel YouTube saya itu Bowo Muri Cilambar. Yang udah pernah ambil ke saya, jangan lupa bantu like, subscribe-nya biar nggak ketinggalan update-an terbaru kocokan nanti yang berada tanggal 1. Jadi
setelah sesatu bulan ini nanti dikocok satu orang yang beruntung dapat trotolan ya? Mungkin besok lebih dari satu orang. Oh, lebih dari satu orang. Bila pengeluaran Murai Batu untuk bulan ini lumayan banyak. Oh, jadi okay. Kayak seperti kemarin saya bilang kalau pengeluaran saya banyak mungkin nggak cuma satu. Nambah gitu. Nambah. Siap. Mudah-mudahan berkah buat semuanya amin, mas ya. Allah, amin amin amin. Ini yang dikeluarin berikutnya lagi. Ya, ini trotol Murai Batu, Mas. Ini untuk yang gimana? Dari indukan sendiri? Kalau ini indukannya bukan prestasi, okay. Cuman indukannya kualitasnya bagus ya di kampung ya. Ini siap. Nama ringnya ring SHD, kode ring 28. Harganya? Harganya cukup 1.100.000. Oh, 1.100.000. Free ongkir seluruh Jabodetabek ya. Untuk luar Jakarta kita nggak free ongkirkan. Oke. Okay. Lagi-lagi dapat kupon juga ya? Betul. Kalau untuk trotol selalu dapat kupon, Mas. Siap. Mewah mas, duo ya. Nah. Ini udah mulai mau ganti bulu. Betul, ini, mas, ya? Ini lagi mutasi nih, kepalanya udah mau botak. Ini dari indukan seperti gimana nih? Nah, ini indukannya indukan bagus juga. Oke. Okay. Ini nama ringnya ring family dengan kode ring 27 ya. Terus harganya berapa nih? Ini harganya 1.100.000. Oh, 1.100.000. Free ongkir, Mas. Lagi-lagi free ongkir yang di Jabodetabek ya. Untuk Jabodetabek saja, untuk luar Jakarta enggak beda ya. Terus juga nanti selalunya dapat kupon juga. Selalu untuk semua trotolan, setiap pembelian trotolan itu dapatnya kupon. Kupon. Nah, nanti yang akan saya kocok di tanggal 1 dan gratisnya juga trotolan Murai Batu jantan bebas pilih. Dan bebas pilih ya. Bebas pilih ya. Burung nangis sorbet. Terus yang dikeluarin lagi? Wah, ini mantap banget, Mas. Yo. Ini sekitar 3 bulan up juga ini. Kurang lebihnya ya? Iya, betul. Wow, berdirinya ganteng banget ya. Parunya tebel, matanya belum banget tuh. Indukan seperti gimana? Kalau ini indukannya terah prestasi dari ring BSP kode ring 119. Harga jualnya? Harga jualnya 1.300.000 sudah free ongkir meliputi Jabodetabek, Mas. Siap. Kuponnya juga nggak ketinggalan ya. Pokoknya setiap kali trotol Murai Batu pembelian di BMJ itu selalu mendapatkan kupon. Yang nantinya akan diundi ya. Tanggal. Ini sebentar lagi ya? Ya, sebentar lagi, hitungan hari lagi kita undi. Okay. Nanti mudah-mudahan untuk teman-teman yang membeli ini dan di tanggal 1 Juni siapa tuh beruntung ya. Betul. Okay. Kalau ini udah mau menjelang mutasi ya? Betul. Nah, kalau ini rekomen nih, Mas, nih. Kalau teman-teman pada Mas Bowo, tolong rekomen yang mana? Nah, ini cakep banget bulunya ya. Ini kode ring berapa nih? Ini namanya ring Doror BF. Terahnya prestasi, Mas, kalau untuk yang ini nih. Harga jualnya? Harga jual sama aja, 1.3. Oh, 1.3. 1.3 udah free ongkir untuk Jabodetabek ya. Oke. Okay. Nanti untuk pengiriman, kalau untuk Murai Batu seperti ini, pakai kardus khusus buat Murai, tapi kalau misal orangnya Mas Bowo ada kandang nggak? Misal mau beli kandang sekalian, saya ready kandang baru dan juga kerodongnya. Tinggal di WA saja. Siap. Lagi-lagi dapat kupon juga ya? Selalu dapat kupon. Terus kalau yang dikeluarin lagi ini gimana lagi nih? Ah, kalau ini trotolan usia 3 bulan lebih ya. Ini dari ring family. Ring family 48. Nah, harganya? Harganya ini bukan terah prestasi, Mas. Harganya cukup 1.100.000. 1.100.000. 1.100.000 sudah murah meriah pokoknya. Oke, pokoknya yang di Jakarta gratis ongkos kirim. Gratis ongkos kirim dan trotolan saya itu grade A atau grade A itu trotolan yang gede-gede yang super-super dan bagus. Oke. Bukan asal trotolan sayur, Mas ya. Siap. Terus nanti lagi-lagi dapat kupon juga, Mas. Dapat kupon juga. Giras burungnya, Mas. Iya. Terus yang dikeluarin lagi untuk yang kode ring berapa nih? Nah, kalau ini nama ringnya mewah, Mas. Nama ringnya itu seperti mobil. Ini nama ringnya BMW. Nah, dengan kode ring 143 F4 ini. Terprestasi atau? Bukan, kalau ini bukan terprestasi. Terus harganya? Harganya sama 1.100.000. Jadi gini, Mas, jadi untuk terprestasi dan bukan terprestasi, saya mendingan ngomong apa adanya. Jadi nggak semua burung nota terprestasi dan padahal yang sebenarnya itu bukan seperti itu. Jadi yang burung seperti ini, yang seperti ini di depan kita ini, jadi saya tahu indukannya bagus dan di kampung ada nama. Jadi saya pantau ke pemilik peternaknya, kalau dikira burungnya bagus saya ambil. Oke. Ini tadi kode ring berapa? Ini namanya BMW, kode ring 143 F4. 1.1 udah free ongkir meliputi Jabodetabek. Untuk luar Jakarta nggak free ongkir ya, Mas. Dan lagi-lagi dapat kupon juga. Dapat kupon juga, Mas. Siap. Wah, ini burung cukup kelihatan factor, Mas ya. Betul. Ini padahal masih muda juga ya. Betul. Ini ekornya kan belum mentok atau? Ini belum, Mas. Ini ekor panjang nih. Ekor panjang. Ini dari indukan seperti gimana nih? Ini kalau ini prestasian, Mas. Ini keterakannya garing banget ya. Keterakannya enak banget tuh. Kode ring?
Ini nama ringnya Akhtar Jaya. Harganya berapa nih? Harganya 1,3 mas kalau untuk prestasi. 1,3 udah free ongkir ya. Tapi bagi teman-teman yang nggak mau repot, misal mas bos saya beli kandang sekalian, di situ ada kandangnya ready nggak? Selalu ada kandang. Selalu diredikan gitu ya? Selalu diredikan kandang. Lagi-lagi ini free ongkir juga ya? Betul sekali. Meliputi? Meliputi untuk Jakarta free ongkir, untuk luar Jakarta kita nggak free ongkirkan karena harganya udah standar lah buat saya lah. Tapi dapat kupon juga ya? Betul, dapat kupon. Ini emang terkannya tuh kenceng ya? Kenceng mas, garing, terkannya kering banget. Tuh. Burung aktif banget ya, bukan burung sehat atau apa ya, burungnya aktif banget. Betul ya? Iya. Ini yang dikeluarin lagi untuk yang? Kalau yang ini, yang kalau pemain itu yang nyarinya gaya sujud ini, burungnya seperti ini. Kalau F4 itu kan biasa gaya nyangkul-nyangkul tuh. Nah, kalau burungnya seperti ini nih, tipenya tipenya tipe burung-burung sujud nih. Ini nama ringnya ring Rean WP. Harganya? Dengan kode ring 005, harganya 1.100. Oh, 1.100. 1.100 sudah free ongkir untuk Jabodetabek. Jadi sekarang udah jauh lebih murah harganya mas ya? Betul mas. Dapat kupon ya. Lagi ya? Iya betul. Cakep banget ini burung. Benar. Ini cakep juga mas tuh. Ah betul. Kalau tadi kan ada kita review ring BMW ya. Okay. BMW bukan prestasi. Kalau ini sama ringnya BMW, satu peternak juga mas. Tapi ini bapaknya prestasi. Indukannya prestasi. Indukannya prestasi. Ini nama ringnya BMW BF F4 juga. Harganya berapa nih? Harganya 1,3. Oh 1.300. Satu juta tiga ratus. Sudah free ongkir untuk Jabodetabek ya. Untuk luar Jakarta nggak free ongkir mas. Jadi yang tadi BMW satu peternak nih. Betul. Cuman yang tadi indukannya belum prestasian tapi bagus. Tuh. Tapi kalau yang ini udah prestasian. Ini udah prestasi bapaknya okay. Nih. Oke. Burung keterekannya juga garing banget. Ini ekor panjang loh mas. Ekor masih dorong, masih rebung banget tuh. Ekornya ekor panjang ini. Ini masih muda banget emang burungnya. Betul. Burung ya. Masih muda. Tapi udah pur total ya? Pur total. Semuanya pakai semua pur total udah aman. Nggak pakai pur halus. Semuanya pur kasar. Semuanya pur kasar. Ini kalau dikeluarin lagi? Nah, kalau ini yang terakhir mas, karena stok udah habis ya, tadi udah banyak. Nah, ini kode ring berapa nih? Ini nama ringnya ring BSP BF. Terah dari Cilacap ya. Ini bukan prestasi, bukan terah, indukannya bukan prestasi. Tapi harganya berapa nih? Harganya 1,1. Oh, 1.100. Sama rata 1,1. Kalau yang bukan prestasi ya udah 1,1 udah free ongkir untuk se-Jabodetabek. Untuk luar Jakarta nggak kita free ongkirkan. Tapi kalau setiap pembelian murai batu itu tak dapatin kupon ya. Betul. Tapi ini walaupun masih muda, tadi faktornya udah mulai kelihatan. Iya mas, benar mas. Berdirinya juga ganteng banget itu. Oke mas Bowo. Terus ini berikutnya ke apa lagi mas nih? Nah, kalau tadi kan pertama kita udah review trotol. Sekarang kita review burung-burung yang spek lapangan atau jalan lapangan, dan juga burung-burung yang prestasi mas Haji. Siap, nanti kita lihat satu persatu ya. Boleh, ayo kita buka satu persatu. Terus pertama yang dalam yang udah mulai on ya? Iya betul. Ini untuk yang burung seperti gimana? Maksudnya udah pernah jalan lapangan, pernah prestasi atau gimana? Nah kalau yang untuk pertama kita buka ini mas Adi ya, ini burung-burung prestasi Lapres mas. Lapres. Ini burung masih muda mas. Jawa, di Jakarta atau? Ini udah kalau yang ini di Jawa. Kalau yang ini di Jawa untuk prestasi Lapresnya. Tapi masih muda. Masih muda. Jadi ini, itu dari mulutnya kelihatan banget masih kuning seperti itu. Oke. Terus ini. Ternakan kan? Ini ternakan. Kode ring? Ini dari, ini nama ringnya ring alami MBF dengan kode ring 137. Harganya berapa mas? Ini lapresan, ini tak kasih 4.500 sudah full set, sudah free ongkir ke seluruh Indonesia. Terus dapat kupon juga. Sorry. Ini udah 4.500 ya, free ongkir sejak Jabodetabek untuk luar pulau nih tak bantu 50%. Oh jadi kalau yang di Pulau Jawa free ongkir juga? Free ongkir tak bantu 50% ya. Yang di Pulau Jawa ya, untuk luar Pulau Jawa. Yang di luar pulau gitu maksudnya? Iya, betul. Jadi Pulau Jawa gratis ongkir kirim juga. Kalau untuk Pulau Jawa gratis ongkir kirim. Iya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur gratis ongkir. Okay. Terus ini nanti dapat kupon juga ya? Dapat kupon, dapat kaos, Mas. Dapat kaos juga. Iya, betul. Oke, okay. Nanti juga di sini biasanya selalu dikasih pakan, Mas ya, selalu dikasih pakan. Jadi maksudnya dia pakannya biasanya pakai sirpi ya, dikasih sirpi, pakai topsel juga dibayin pakai topsel gitu ya. Gold coin. Pokoknya biar setelannya enggak berubah kayak okay. Gitu. Jadi kadang burung udah dikirim, nih nyampe sono, ini makan purnya apa, Mas? Bro? Jadi orang ganti pur belum tentu burung itu mau makan pur. Nanti takutnya rubah gitu ya. Betul sekali, Mas. Terus kalau yang di kandang warna hitam, Mas?
Ini udah kena prestasi apa nih? Nah, kalau ini prestasi laturan. Terus harganya berapa nih? Ini murah saja, Mas. Ini nama ringnya ring biru. Oke. Ring biru dengan kode ring 02, prestasi latur tak kasih cukup 3.500 sudah full set. 3.500 full set. 3.500 full set free ongkir sejabodetabek dan Pulau Jawa lagi. Pulau Jawa ya, free ongkir 10 Jawa untuk luar Pulau Jawa tak bantu 50%. Terus dapat kupon, dapat kaos lagi ya. Dapat kaos, dapat makan juga ya kan. Iya. Jadi udah lebih murah sekarang ya. Iya. Ring biru ya. Ini dan namanya ring biru, kode ring 02, prestasi laburan. Wah, ini burung kelihatan cukup enak, Mas nih. Burungnya enak, ganteng, ekornya pelewer, Mas. Iya. Ini warnanya pernah prestasi cerah. Apa nih? Nah, kalau ini prestasi lapresan, Mas. Oke. Kode ring? Ini nama, ini ring APBN. Oke. Lapresan PE kurang lebih 20 cm up. Ya, sekitar 20 atau 21 cm. Harganya? Ini tak kasih murah saja. Cukup 4.800 sudah full set. Full set? Free ongkir juga ya. Betul, betul. Khususnya di Pulau Jawa, Mas ya. Iya. Dapat kupon, dapat kaos lagi ya. Kupon, dapat kaos, dapat kupon juga. Makan lah ya kan. Makan ya. Itu enak banget, Mas tuh. Siap. Nanti mudah-mudahan di pos barunya jadi sesuatu nih, Mas ya. Amin. Ring APBN ya. Ring APBN. Double ring ya. Double ring. Ini yang masih di kandang umbaran, Mas ya? Iya, betul. Kita lagi goroknya cukup ekstrim ya? Itu ekstrim, Mas. Ekstrim dan juga selap untuk sayapnya, Mas. Selap putih untuk sayapnya. Betul sekali. Tapi ini usia dewasa, Mas. Oh, tapi udah pernah digantang atau baru jalan? Kalau ini saya belinya sama orang yang agak punya. Jadi dia buat hiburan di kantor dia aja. Ini ditaruh di lantai 4, di kantornya di lantai 4. Okay. Yang ini cuman buat rumahan saja ataupun buat pajangan di kantor saja untuk burung ini nih. Terus nih harganya berapa nih? Nah, kalau ada yang mau ini agak sedikit perih ya, Mas. Ini nama ringnya 4 Bird Farm usia dewasa blorok ekstrim ya. Tak kasih 7,5 saja udah full set. 7.500. 7.500 saja. Lalu dikasih sangkar. Iya, full sangkar, set gitu ya. Betul, ini sangkarnya sangkar baru full set, free ongkir untuk Pulau Jawa. Dan luar Pulau Jawa tak bantu separohnya. Dan sama tadi dapat t-shirt. Iya dong, ya kan? Bonusnya nggak ketinggalan di itu apa namanya kupon, kaos dan juga pakan. Oke. Ini sama tuh nanti begitu diolah-olah digantangkan jadi sesuatu nggak pernah. Jadi sesuatu juga, Mas, benar burung udah enak banget begitu diumbar juga udah enak begitu tuh. Terus kalau misalnya mau diternak pun ya? Kalau diternak juga luar biasa anakannya, ini pasti nggak mungkin kaleng-kaleng harganya. Tinggal dicariin betina yang blorok gitu ya. Betul. Wah, ini betina, ini jantan betina sih? Ini betina, Mas. Tapi blorok juga ya? Blorok ekstrim, Mas, tuh. Tapi termasuk burung udah mapan. Kenapa? Udah mapan. Ah, ini siapan. Oh. Siapan. Kalau tadi kan kita review blorok yang jantan tuh, yang ekstrim lah. Ini yang betinanya betina. Nih, betina ekstrim nih. Terus harganya berapa nih? Murah, Mas. Jadi? Tak kasih 2 juta full set. 2 juta full set? Free ongkir. Oh, free ongkir juga? Free ongkir tuh. Tapi kalau betina dapat kaos juga enggak masalah. Kalau ini enggak. Kalau ini kan enggak buat main, ini buat ternak aja ini. Ini tapi dapat kupon atau? Dapat dah, nggak apa-apa. Siapa tahu beruntungan, gitu aja dah. Jadi buat teman-teman yang pengen breeding atau nanti mau beli sekalian sama tadi yang blorok jantan ya. Boleh, boleh. Wah, ini tinggal disudahin. Siapa tahu nanti anakan keturunannya itu jadi blorok juga gitu, Mas ya. Bisa jadi panda juga, Mas. Iya. Tuh. Karena tadi jantannya udah luar biasa ekstrimnya ya. Ini betinanya juga ekstrim banget, Mas. Di kepalanya tuh. Putih juga ya. Tuh. Full set ya? Full set. Tak kasih 2 juta saja. Free ongkir juga. Free ongkir untuk Pulau Jawa, kalau luar pulau tak bantu separohnya. Terus satu lagi, Mas, yang dikeluarin. Kalau ini agak-agak ramping, ini masih muda, satu kali mabung, ini pastol. Nah, burung ini kemarin prestasi di Jakarta ya. Oh iya. Dalam satu hari dua season disikat habis sama dia. Harganya berapa nih? Kode ring berapa? Harganya berapa nih? Nah, ini untuk kode, ini nama ringnya nih. Ini nama ringnya Arbeka. Ini usianya dia masih muda. Dia juara di kelas Losgan dan juga G24. Di Pondok Cabe. Harganya tak kasih murah saja, Mas. Tak kasih 5 juta udah full set. Full set free ongkir juga. Full set free ongkir untuk Pulau Jawa, kalau luar Pulau Jawa tak bantu 50%. Dan ini saya punya itu video cuplikan gantangannya sekilas. Nanti tak kirimin ke sampean, Mas. Siap. Terus ini dapat kaos juga ya? Selalu dapat kaos, dapat kupon dan juga dapat pakaian. Nanti videonya kirim ke saya, Mas ya. Nah, iya, oke, siap. Si Milo main, si Milo. Wah, si Milo. Milo. Wah.
sekarang kita sama Murai Batu lagi mas ya? Ya betul mas. Kalau informasi pernah jalan lapangan atau pernah? Kalau pernah yang burung ini burung jalan lapangan mas. Ini burung jalan lapangan kemarin ini. Oke. Ini kode ring berapa nih? Ini nama ringnya NDR kode ring 009 usia dia pastol, benar-benar pastol dari trotol baru ke pastol dia. Harga jualnya? Ini jalan lapangan harga murah mas, cukup 2.500 sudah full set. 2.500 full set. 2.500 full set free ongkir ya untuk 10 Jawa. 10 Jawa tak free ongkirkan, untuk luar pulau tak bantu separohnya. Lagi-lagi kupon dapat ya kan? Selalu. T-shirt dapat iya, ya kan? Betul. Pakan juga dapat. Kasih ya. Iya. Yeah. Jadi nanti yang dimaksud pakan di sini dia biasa pakai pur apa, lalu dikasih. Iya betul mas, dan ini kita tinggal poles-poles sedikit doang. Ini kita tinggal main embun, main jemur. Dia udah enak banget, dari gayanya udah mentalnya udah enak nih. Karena dia masih muda banget ya. Bener sekali itu. Jadi bahasanya masa depan masih cerah ini. Masih cerah, ini namanya NDR 009 mas. Siap. Terus kalau yang ini mas Ada tapi nggak pakai ring mas ya? Itu hutan mas. Oh hutan. Tapi materinya kelihatan mewah banget mas. Ya kalau materinya, ditanya materi apa tuh mas Bu yang keluar? Pokoknya materi hutan dah. Aku nggak tahu materi apa kayak itu, materinya gitu tuh. Udah bibirnya udah pasai banget seperti itu. Terus ini informasi pernah digantang pernah jalan lapangan atau pernah gimana? Nah kalau untuk yang ini spesial nih. Ini prestasi aktif di Jakarta loh mas. Aktif di Jakarta. Aktif di Jakarta. Okay. Ini saya megang udah agak lama, belum ada 1 tahun lah tapi udah lama saya megang. Ini saya pegang sama saya, ini prestasi aktif. Mau lapres, mau losgun, mau lapur, ini aktif terus. Terus harganya berapa nih? Ini murah meriah. Jadi? Ini siapa cepat saja, ini cukup tak tak kasih 6.500 cukup full set. 500 full set. Free ongkir juga? Free ongkir mas. Lagi-lagi seperti tadi ya, kupon dapet, t-shirt dapet ya kan? Makan juga dapet ya? Tuh jadi buat teman-teman yang pengen lanjut ngantang, nah ini rekomendasi banget ya. Nah untuk settingannya nanti gak usah takut, jadi setiap pembelian burung prestasi dari saya kan tak bawain sertifikat sama kalau misal dikirim pakai KI8 saya izin dulu pak, ini piala gede nih dibawa apa enggak ya, kalau dibawa kan memberatkan saya untuk ongkos kirimnya kan gitu. Oh gak usah mas, kalau perlu sertifikatnya aja. Nah di belakang sertifikat itu nanti tak tulis untuk setelan-setelan burung yang dibeli, jadi setelan harian sama setelan ombak gitu. Selalu tak kasih sama saya, tinggal kita lanjut di sono kondisi dulu burung satu minggu, jangan beli satu hari sampai besoknya dicanda hancur yang ada kalau mas. Jadi hutan mapan prestasian aktif ya? Aktif, prestasian aktif. Wah ini ada borok lagi mas nih. Betul sekali mas, kita saya hari ini kurang lebih ada 3 borok yang lumayan ekstrim ya. Ekstrim juga mas. Betul sekali. Tapi ini pernah prestasi apa informasi? Nah kalau yang ini nih, yang ini borok prestasi regional. Itu di Jakarta? Di Jakarta. Aktif berarti? Enggak, dia jadi menurut yang punya itu, jadi saya akan ngambil, beliau ngomong, pertama beliau merendah, ini burung saya seperti ini mas, burung jelek. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, dia terus ngomong, ini sebenarnya sudah pernah tak gantang sekali selama saya melihara burung ini, tak gantang sekali dan dia itu langsung juara satu. Langsung juara satu. Tapi piaranya gede atau? Piaranya gede. Gede. Gede, gede di saya. Terus ini harganya gimana berapa nih? Kalau untuk blorok ini ekstrim, WA saja mas Japri nanti. Oh Japri aja. Japri aja, saya nggak enak. Jadi ada harga spesial. Betul sekali. Tapi maksudnya pialanya ada gitu ya? Pialanya ada, sertifikatnya juga segede kertas HVS kali. Ada pokoknya ada semua, aman. Ini pokoknya nanti soal harga tinggal chat. Langsung chat. Lagi-lagi kalau udah deal, ini nanti pokoknya pakai sangkar. Iya. Full set. Sangkarnya kan? Juga nggak kaleng-kaleng. Ini mas untuk yang burung ini. Ini sangkarnya boleh sebutin nggak? Iya. Sangkarnya Ebo Jos. Oke. Okay. Harganya juga lumayan. Sekelas sembilan batu harganya. Di atas 1 juta lebih lah. Iya. Jadi nanti dengan sama ya. Yang beli ini dapat bonus kupon, dapat t-shirt, pakan juga. Pakan juga ya. Iya betul. Okay. Untuk yang ini khusus yang ini silakan japri saja kalau ada yang minat. Untuk di sini ya harganya belum tahu. Nah, tapi ini pialanya ada. Kalau untuk pialanya ada mas. Piala. Nanti boleh kita shoot ya. Oh boleh. Siap. Oh ini sertifikat yang barusan mas. Betul sekali. Oh, dapat satu ya. Yang ekstrim nih, ini dapat satu mas nih. Oke. Okay. Terus trofinya? Ini trofinya yang ini nih. Oh. Cendrawasih sesuai dengan sertifikatnya. Ya? Betul sekali. Ini gede juga mas nih gambar burung. Iya. Cakep tuh. Terus ini yang lain ini pial apa nih? Nah kalau yang di sebelah sebelahnya itu bekas burung-burung saya yang dulu saya olah. Yang sekelas KMI, sekelas Masterpiece, sekelas Wash, udah alhamdulillah udah melalang buana. Kalau yang
Agin ini Scooby-Doo di KMI ini All Star nih, Stadion All Star Scooby-Doo, tapi burungnya udah nggak ada. Ya, aku, oh, cuman masa tropinya nggak dibawa. Iya, soalnya kan seperti tadi saya bilang, kalau untuk luar pulau, itu kan modelnya kalau KI 8 itu, apa namanya, via timbangan. Via timbangan. Jadi kalau untuk harganya udah murah. Iya, ini lumayan. Oh, lumayan. Nah, iya, ini ada 2 kilo, 3 kiloan, Mas. Iya. Nih. Jadi kalau misal dibawain ongkirnya gede juga kalau saya. Iya. Nah, kecuali kalau untuk piala-piala yang kelas latberan, losgan ataupun lapres kayak yang di atas itu bolehlah dibawa. Tapi ini, kalau tapi udah keluar nih burungnya yang ini. Burungnya ada yang udah keluar, ada yang masih ada stay di sini. Okay. Soalnya kan kadang satu burung itu pialanya nggak cuma 2 atau 3 kayak gitu. Oke Mas, ini kayaknya untuk reviewnya cukup ya? Oke Mas Haji, terima kasih banyak sudah mampir. Jadi di sini untuk nama YouTube-nya apa Mas nih? Kalau untuk YouTube saya pribadi itu Bowo Mure Jilambar. Bowo Mure Jilambar ya, bagi yang menonton video doa sekawan, silakan yang udah pernah ngambil burung ke saya terutama nih, boleh tonton juga channel YouTube saya karena sebentar lagi ada kocokan Mure Batu gratis tanggal 1. Live streaming ya? Live streaming tentunya. Terus dari tadi Mas itu harganya udah net banget atau masih bisa nego-nego nih? Boleh lah dinego. Jadi soal nego-nego tinggal chat ke nomornya aja ya? Iya betul, tapi kalau untuk Mure Batu nggak Mas, nggak nego. Karena saya udah ngejual murah dan insya Allah udah terjangkau juga untuk masyarakat untuk harganya. Siap. Kalau untuk mure-mure yang prestasian, bolehlah WA saya atau nego berapa lah. Jadi yang masih nego, yang nggak usah nego itu yang trotol. Yang trotol nggak net, harga net aja. Nah, kalau yang masih prestasian, ya, nego. Betul. Siap, ini cukup kali Mas ya? Ya, oke Mas, terima kasih banyak sudah mampir. Ini mudah-mudahan Bowo Mure Jilambar semakin jaya. Amin ya Allah. Terus selalu memberikan burung-burung yang berkualitas banget. Pasti Mas, tentunya Mas, sesuai request yang beli pokoknya dah. Terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama Mas Haji. Oke teman-teman, ini tadi review harga burung di kios Bowo Mure Jilambar yang berada di Jalan Utama Sakti Raya yang itu di Jilambar, Jakarta Barat. Sekiranya cukup, untuk lebih lengkap tinggal dikontak nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ke channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.